Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini bersama saya Berliana Safira Putri dengan tim J3P 219078. Nah, kali ini di sini saya perempuan sendiri nih bersama dengan tiga laki-laki. Kalian boleh nih perkenalkan dulu satu-satu ya. Ayo, dari siapa? Halo, udah dulu mungkin ya. Halo, perkenalkan nama saya Habib Khairuddin dengan NIM J3P119017. Asal saya dari Bekasi. Mungkin bisa dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safri dengan NIM J3P219101. Asal saya itu dari Padang, Sumatera Barat. Oke, baik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Jo Mukti dengan ujung NIM 088, asal kota saya yaitu di Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, kita semua udah perkenalan kan ya. Kemudian sebelumnya kita itu di sini mau bincang-bincang atau ngobrol seputar paramedik veteriner. Kira-kira membahas apa sih? Ayo, guys, kira-kira membahas apa ya? Jadi gini, topik pembahasan kita kali ini seru banget dan sangat bermanfaat. Apa tuh, Bang? Coba jelasinlah biar teman-teman nambah referensi, informasi, atau ilmu baru gitu. Sini-sini, biar saya jelasin. Jadi topik kita yang akan dibahas itu yang ada di background kita akan dibahas tentang pendidikan dan kompetensi paramedik veteriner. Gimana, seru banget kan? Mantap, mantap banget. Oh ya, sebelumnya kita itu dari program studi paramedik kan ya. Nah, mungkin ada sebagian banyak orang yang belum paham atau belum tahu mengenai program studi kita ini. Coba bisa nih teman kita Syafri untuk menjelaskan apa sih program studi kita ini. Nah, jadi prodi paramedik veteriner itu yang ada di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, itu yang biasanya kalau orang-orang awam itu palingan dengan hewan-hewan sekitar gitu mainnya. Tetapi paramedik veteriner Sekolah Vokasi IPB itu tidak hanya di hewan-hewan kecil aja gitu. Dia merangkup ke semua laboratorium gitu, dari cara dia di laboratorium dan sebagainya. Nah, oh, buat keren teman-teman banget ya. Ya. Oke, terima kasih Safri. Ternyata keren banget ya prodi paramedik veteriner ini. By the way, kalian selama pandemi ini ngapain coba di rumah? Coba kasih tahu dong. Ya, jadi selama pandemi ini kita juga harus tetap produktif. Apalagi kita kan sebagai mahasiswa ya tetap menjalankan perkuliahan secara online gitu kan. Tetap menjalankan praktikum dan kuliahnya walaupun di rumah. Kayak misalnya praktikum di rumah, waktu kita itu memelihara hewan laboratorium yang semester kemarin seru banget. Kita jadi walaupun di rumah, kita tetap memelihara hewan laboratorium di rumah gitu kan. Tidak kalah serunya dengan yang di offline. Terus waktu itu juga kita periksa dari susu ya kan. Jadi ya tetap seru sih kalau meskipun online juga gitu kan. Nah, kalau yang lain gimana nih? Oh, aku selama pandemi kuliah offline dari rumah ini ya sama aja kuliah offline dari bangun pagi jam 7 misalnya kan. Habis itu kuliah bareng dokter-dokter dari dosen-dosen PPT gitu. Dari praktikum juga ada, praktikum tentang hewan-hewan yang kita pelihara di laboratorium gitu. Nah, di samping itu kegiatan saya di rumah gitu, bantu-bantu orang tua ngarit rumput atau gimana gitu. Mungkin yang lain juga bisa ceritain gimana sih? Ya, kalau saya pribadi,
waktu kelas online kan itu ada jam pagi kan ya. Nah, itu tuh jam 7 kita harus bangun seperti kayak offline. Dan tapi yang bedanya tuh kita nggak secara langsung, tapi melainkan biasanya melalui virtual gitu kan, melalui Zoom. Nah, biasanya setelah dosen menerangkan materi, kita tuh diberi tugas. Nah, biasanya tugasnya tuh bermacam-macam, ada yang kelompok dan ada yang individu. Nah, yang paling berkesan banget ya kata Cabib tadi dan Capri yang waktu KHL. Nah, waktu KHL kan kita memelihara hewan laboratorium sendiri kan. Nah, itu tuh selama satu semester kita suruh ngerawat hewan laboratorium sendiri, dan itu tuh setiap pertemuan kita harus punya laporan dan di video. Nah, selain itu kita juga dipresentasikan, dan itu merupakan salah satu kesan yang sangat baik bagi saya sih. Baik. Wah, keren banget ya. Ternyata di rumah juga harus tetap produktif. Ngomong-ngomong semester 4, kemarin kan kita udah praktik lapang ya. Praktik lapang kita kan beda nih semuanya nih. Bisa nih ya cerita masing-masing. Tapi dari aku dulu ya. Jadi kalau aku pribadi itu kemarin dapat praktik lapang di Tosatwa Polri, Bahkan Polri Depok ya. Tapi pada saat itu tuh nggak pas banget sih kayaknya. Jadinya pas di sana itu ternyata semua kuda itu dipindahin ke Cikeas. Jadinya praktik lapangnya Cikeas, nggak di Depok. Nah, di sana itu kayak kurang itu loh, nggak ada kliniknya. Karena di sana setiap pagi sih kita ngakuin pengobatan. Kemudian kebetulan di sana tuh ada itu loh, kuda yang sakit matanya gara-gara banyaknya lalat tuh biasa-biasa gitu matanya. Jadinya kita berdua, aku dan Titangka, itu mengobati si kuda ini selama setiap hari pagi, siang, dan sore. Nah, itu tuh rutin. Jadinya pas kita kemarin selesai PL, alhamdulillah senang banget udah sembuh kuenya. Itu sih. Terus yang serunya juga di sana sempat belajar berkuda juga. Gitu. Sama belajar ngintik-ngintik ke PL dan lain sebagainya. Coba tentuin cerita. Seru banget. Baik, selanjutnya aku akan cerita tentang pengalaman praktik lapang selama di Solo. Saya kan praktik lapangnya di Solo kan, di Taman Satwa Taru Juruk Surakarta, itu merupakan kebun binatang yang ada di Solo. Nah, yang waktu PKL, waktu praktik lapang kita tuh berempat. Nah, dan itu tuh jam kerjanya itu jam 7 sampai jam 2. Nah, kita kan jam 7 kan teringat waktu offline, waktu kuliah dulu kan ya. Jadi jam 7 tuh kita harus udah mandi, udah siap, udah berangkat gitu. Nah, aktivitasnya selama di sana tuh jam 7 sampai jam 10-an kita tuh bantuin kiper dan ngasih pakan satwa gitu kan. Dan di sana juga banyak sekali satwa-satwa, kalau di kebun binatang kan banyak banget kan hewannya. Dan di situ juga seru banget sih. Dan terus kan saya ambil kasus tentang identifikasi kecacingan pada singa. Nah, hal yang paling berkesan banget tuh waktu langsung ke singanya gitu loh, langsung terjun ke kandang singanya. Nah, waktu itu tuh kan singa kan, saya kan pribadi takut banget kan. Terus saya ngasih makan juga, tapi di kandang jepitnya. Nah, terus ngambil sampel juga, sampel muntahan, sampel feses. Nah, itu saya kerjakan sendiri bersama dokter hewan di sana. Dan sekarang pun kangen banget sama teman-teman yang waktu praktik lapang sama dokternya di sana dan kiper-kiper di sana. Itu aja sih. Keren banget. Lanjut, ayo, Cabib, cerita dong. Dulu mungkin ya. Nah, untuk pas pengalaman waktu praktik lapang, kan saya tuh di Surabaya ya, jauh, saya di Jawa Barat, harus ke Surabaya, ya, dengan kebudayaan, culture yang berbeda, ya, antara Sunda dan Jawa. Nah, untuk waktu praktik lapang sama kayak yang lain, kan saya di Kebun Binatang Surabaya, di Satwa Liar,
di Fakultas Satwa Liar. Terus itu tuh kegiatannya, jadi kita tahu kan waktu selama kita kuliah gitu kan, waktu ada mata kuliah sanitasi, kita jadi tahu nih mempraktekkan langsung gitu di lapangan tuh kayak gimana gitu kan. Terus pengobatan terhadap satwa liar tuh kayak gimana gitu kan. Kan kita kebanyakan belajar di kesehatan hewan kesayangan ya. Nah, kita jadi tahu nih gimana cara pengobatan di satwa liar tuh gitu kan, treatmentnya kayak gimana-gimana, jadi kan jadi tahu gitu kan. Itu sih yang menurut saya yang seru banget, yang langsung terjun ke lapangan gitu kan. Terus dari mulai persiapan juga, dari makannya gitu kan, dari pendistribusiannya, dari perhitungan pakannya tuh harus benar-benar sesuai gitu kan sama hewannya. Ya pokoknya gitu sih menurut saya, ya seru banget selama praktik lapang yang saya dapatkan. Dan suka dukanya mungkin kesannya apa ya, kita lebih dituntut lebih disiplin lagi karena itu kan di kebun binatang ya, jadi tempat rekreasi gitu kan, jadi benar-benar disiplin buat kerja cepat gitu kan, sebelum pengunjung datang semua pekerjaan itu harus selesai gitu. Mungkin kayak gitu sih suka dukanya, tapi seru banget gitu. Oke, itu sih menurut, kalau dari yang lain gimana nih? Seru banget. Nah, kalau dari aku kan kerja praktik lapangnya itu di daerah Sawalunto gitu kan, jauh dari keramaian. Nah, kegiatannya itu dari pagi sampai jam 10-an itu bersih-bersih sama bantu kipernya buat ngasih pakan hewannya, satwa dari semuanya gitu. Nah, kalau habis itu kerjanya monoton gitu-gitu aja tiap hari. Palingan kalau ada kerjanya itu pas ada kasus pada satwanya gitu. Dan hal yang paling berkesan itu ketika masuk ke kandang harimaunya itu secara langsung gitu. Ke kandang peraga dari harimaunya gitu. Buat aku sih kaget banget sih sama harimaunya. Karena kan kita nggak biasa sama hewan liar yang hewan buasnya gitu. Ya, cuman gitu sih cerita aku. Wah, seru-seru banget ya kayaknya dari cita-cita kalian di tempat praktik lapang yang berbeda. Ngomong-ngomong, setelah kita cerita ini, kalian udah tahu belum sih mengenai prodi kita tuh kerjanya nanti itu ngapain aja gitu kan? Selain yang kayak kita lakuin di praktik lapang, masih banyak banget loh lapangan pekerjaan buat para medik veteriner yang semuanya hebat-hebat tentunya. Ya, bener banget sih. Mungkin aku kasih tahu dulu ya, biasanya para medis itu ngapain aja. Jadi gini, masalah yang dapat diatasi oleh para medik veteriner sangatlah banyak banget. Tentunya semua yang berhubungan dengan hewan. Terus para medis veteriner memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, semua kegiatan itu dilakukan di bawah perintah dan naungan dokter hewan. Para medik veteriner juga mampu melakukan pemeriksaan hewan baik secara klinis maupun laboratorium. Kita juga sebagai pramedis melakukan pemeriksaan tidak hanya sebatas pada pemeriksaan yang hewan yang masih hidup atau antemortem, namun juga pemeriksaan hewan saat sudah mati atau postmortem. Pemeriksaan postmortem itu apa sih? Biasanya dilakukan untuk mendiagnosa penyebab kematian hewan. Namun pada bahan asal hewan atau daging, kulit, tulang dan lain-lain gitu, pemeriksaan postmortem dilakukan untuk menjamin keamanan mutu pangan. Paramedis veteriner juga ahli dalam pemeriksaan laboratorium, mulai dari pengambilan sampel, transportasi dan pemeriksaan di laboratorium. Mungkin gitu aja. Ya, jadi biasanya veteriner atau paramedis itu biasanya sesuatu yang dia tuh berhubungan dengan hewan dan juga penyakit dari hewan tersebut. Nah, tugas dari tim medis veteriner itu biasa adalah untuk menyejahterakan hewan demi terciptanya kehidupan manusia yang sejahtera juga nantinya. Nah, kenapa begitu? Karena kehadiran dari hewan itu dalam kehidupan manusia sangatlah berpengaruh. Benar nggak sih? Iya nggak, Sabit?
Ya, benar banget. Banyak juga orang-orang yang memandang sebelah mata nih dengan profesi kita. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak pernah luput dari hewan, dan dari kesehatan hewan. Salah satunya pangan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak jenis pangan dan produknya yang mengandung bahan asal dari hewan. Keamanan dari produk tersebut merupakan tugas dari tim medis veteriner, termasuk di dalamnya adalah tugas para medis veteriner. Kami melakukan pengawasan terhadap hewan sejak dipelihara, dipotong, diolah, dikemas, dan dihidangkan. Profesi ini merupakan profesi yang sangat berperan penting dalam kesejahteraan manusia, namun jarang sekali dipandang baik oleh masyarakat. Padahal profesi pengabdian ini yang banyak memanggung resiko mulai dari terserang penyakit sampai kecelakaan terinjak sapi. Tuh. Pokoknya banyak banget profesi ini tuh baik gitu, tapi masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kalau dipikir-pikir memang keren sih dan mulia pekerjaan kita gitu. Ya, emang emang keren sih. Kan banyak lapangan pekerjaan nih. Nah, pasti banyak banget lapangan pekerjaan lainnya untuk kesehatan hewan selain yang kita pengenin tadi ya. Iya, benar banget dan beraneka ragam loh, Ber. Oh iya, apa aja tuh? Paling terkenal dan paling sering itu tentang tentang bidang hewan ternak. Nah, pada hewan ternak ini kan karena setiap manusia kan nggak luput dengan daging-daging tentang protein hewani, tentang seperti daging sapi, daging kambing, daging ayam. Nah, sektor peternakan ini merupakan salah satu sektor yang sangat diminati oleh lulusan paramedik veteriner sih. Karena lingkungan peternakan ini selain hewan ternak juga banyak manfaatnya kan, seperti sumber pemenuhan gizi manusia seperti protein hewani dari daging, susu, dan telur. Seperti itu. Ya, betul tuh kata Juang. Tidak hanya itu, lingkungan klinik hewan kita dibutuhkan juga, Ber. Keren, karena di pet klinik kita akan bertemu dengan klien yang mempunyai hewan kesayangan atau hewan hobi seperti anjing, kucing, eksotik, dan hewan-hewan hias lainnya. Wah, ternyata banyak banget ya. Masih ada lagi nggak sih kira-kira? Masih ada lagi, Ber. Nggak hanya itu. Di bidang konservasi atau seperti kebun binatang, taman satwa, taman marga satwa gitu, ada kita juga bagiannya gitu loh. Tidak hanya konservasi juga, ada juga lingkup hewan akuatik atau hewan lab. Semisalnya mencis, tikus, tikus gitu. Ya, benar banget. Seperti yang saya jelasin tadi, saya sangat minat banget di bidang hewan laboratorium. Karena hewan laboratorium ini merupakan salah satu apa ya lingkup pekerjaan di paramedik veteriner juga sih. Seperti itu, Bel. Seru juga ya, emang ternyata kalau di lab itu ya. Iya, ngomong-ngomong, kalau untuk seseorang masuk ke dalam paramedis itu berlatar pendidikannya itu kira-kira apa aja nih? Latar belakang dari pendidikan paramedis itu bisa dari minimal lulusan dari SMK peternakan, D3 paramedik veteriner, dan S1 kedokteran hewan. Itu, Ber. Oke, wah, berarti kira-kira di kampus mana aja nih yang ada membuka prodi dari para medis veteriner ini? Kira-kira di mana aja sih gitu? Tentunya prodi PVT itu ada di kampus IPB kita tercinta ini nih. Salah satunya prodi kita. Terus selain itu juga ada dari kampus sebelah, yaitu ada kampus Polbangtan Bogor. Ada juga di UGM, di Surabaya juga ada di Unair, di Payakumbuh, di Jambi, dan di Universitas Syiakwala, serta masih banyak lagi kampus yang membuka prodi paramedik veteriner. Wah, banyak ya ternyata. Soalnya kan kalau paramedis itu kan
mungkin banyak orang yang kayak kurang tahu, ternyata banyak juga ya. Jadi semoga makin banyak terciptanya lulusan dari tenaga paramedik veteriner Indonesia ini ya, supaya terus terjaga kesehatan hewan yang ada di Indonesia ini. Amin, dan juga kesejahteraan para hewan selalu terjaga ya kehidupannya. Wah, ini kayaknya udah di akhir-akhir nih ya. Hebat banget ya. Terima kasih ya. Semoga dengan dari ilmu dari kita atau bincang-bincang kita ini dapat menambahkan wawasan bagi para pendengar atau teman-teman kita lainnya. Jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kekurangan informasi dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.